بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita telah memasuki kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya sebuah kehancuran, yaitu apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Perkara agama tatkala diserahkan kepada orang yang bukan dari kalangan para ulama, para ahlul ilm, maka ini menunjukkan sebuah kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Abu Umayyah Al-Jumahi, beliau bersabda, min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tatkala ilmu itu diambil dari al-asagir. Kata para ulama, al-asagir hum ahlul bid'ah. Yang dimaksud al-asagir mereka adalah para ahlul bid'ah, yang menyeru manusia kepada bid'ahnya.
Maka pada malam hari ini kita melanjutkan kembali ke bab yang ketiga dari Kitabul Ilm. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man rafa'a sawtahu bil-ilm. Bab orang yang mengangkat suaranya dengan ilmu. Yang dimaksud oleh beliau adalah apabila seseorang hendak menyampaikan ilmu, apakah dalam bentuk ceramah, muhadharah, atau dalam bentuk khutbah, dan yang semisalnya, maka diperbolehkan mengangkat suaranya. Diperbolehkan mengeraskan suara dalam rangka untuk menyampaikan ilmu. Ini yang dimaksudkan oleh beliau dari ucapan beliau, man rafa'a sawtahu bil-ilm. Siapa yang mengangkat suaranya pada saat dia menyampaikan ilmu. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwa fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu terdapat di dalam judul-judul dari bab-bab yang beliau sebutkan. Apabila beliau menyebutkan dengan itsbat, menetapkan, ini menunjukkan bahwa itulah fikihnya beliau rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau mengatakan man rafa'a sawtahu bil ilm, bab orang yang mengangkat suaranya tatkala menyampaikan ilmu, maksudnya diperbolehkannya hal tersebut. Dan telah datang sekian riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang diperbolehkannya hal itu, bahkan disyariatkan. Baik pada saat berkhutbah atau pada saat menyampaikan ilmu dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar, atau dalam muhadharah, ceramah-ceramah dan yang semisalnya. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah ta'ala pada saat kita menyebutkan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini. Lalu beliau berkata rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl, telah memberitakan kepada kami Abu Nu'man Arim bin al-Fadl As-Sadusi, beliau berasal dari Basrah. Abu Nu'man, nama beliau Arim ibn al-Fadl. Ada yang mengatakan bahwa Arim itu adalah laqab, itu adalah gelar dan bukan nama. Sedangkan nama beliau adalah Muhammad. Ada sebuah riwayat yang datang dari beliau. Beliau mengatakan, sammani abi Ariman wa sammaitu nafsi Muhammadan. Bahwa ayahku memberi nama aku dengan nama Arim, sedangkan aku memberi nama pada diriku sendiri dengan Muhammad. Sehingga Arim lebih dikenal sebagai laqab, sebagai gelar dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Di samping itu beliau seorang ahli ibadah. Bahkan Al-Uqayli rahimahullahu ta'ala beliau meriwayatkan dari kakeknya
yang sezaman dengan Ari bin Al-Fadl ini, dia mengatakan, ma ra'aitu bil Basrati ahsana salatan minhu. Aku tidak pernah melihat di Basrah orang yang paling baik salatnya dari beliau ini, Ari bin Al-Fadl. Qala haddathana Abu Awana. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti. Beliau juga termasuk perawi yang fiqah. An Abi Bishrin, dari Abu Bishr. Abu Bishr Ja'far bin Iyas Al-Yashkuri. Beliau juga berasal dari Basrah. Al-Wasiti. An Yusuf ibn Mahak. Dari Yusuf bin Mahak. Sebagian menyebutkan dengan ha yang di fathah. Mahak. Ada sebagian para ulama yang menyebutnya dengan ha yang di kasrah. Mahik. Jadi beliau lebih masyhur dengan Yusuf bin Mahak atau Yusuf bin Mahik Al-Farisi. Beliau berasal dari Makkah dan beliau seorang perawi yang terpercaya. An Abdullah bin Amrin qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat yang mulia yang dikenal sebagai sahabat yang suka menulis hadis. Apa yang beliau dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau suka mencatatnya. Dan di samping itu pula beliau dikenal sebagai ahli ibadah. Bahkan pernah beliau bertekad untuk berpuasa selama-lamanya. Berpuasa dahar. Berpuasa sepanjang masa. Tiap hari. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau mengatakan, apakah engkau yang mengatakan demikian dan demikian, bahwa engkau hendak berpuasa sepanjang masa? Kata Abdullah bin Amr, memang benar demikian ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, jangan engkau melakukan itu. Berpuasalah kamu dalam sebulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu berpuasa, sehari berpuasa dan 2 hari berbuka. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Lalu kata Abdullah bin Amr, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu kamu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan itu adalah puasanya Daud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam. Dan itu puasa yang paling afdal. Lagi-lagi Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Inni utiku afdhal min dzalik. Aku mampu melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhal min dzalik. Tidak ada lagi yang afdal dari itu. Dari puasanya Daud alaihi salam. Karena itu puasa yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan semangatnya Abdullah bin Amr bin Al-As
dalam beribadah, menghidupkan amalan-amalan sunnah, maka beliau seorang sahabat pilihan, seorang alim faqih, di samping itu beliau juga seorang abid dari kalangan ahlul ibadah. Qala, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافرناها. Bahwa suatu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم tertinggal oleh kami dalam sebuah perjalanan safar. فأدركنا, lalu kemudian Rasulullah mendapati kami, وَقَدْ أَرْحَقَتْنَا الصَّلَاةُ, dalam keadaan kami أَرْحَقَتْنَا الصَّلَاةُ, yani terburu-buru untuk mengerjakan salat disebabkan karena sempitnya waktu. Ada sebagian dari kalangan para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud أَرْحَقَتْنَا الصَّلَاةُ أي أَخَّرْنَاهَ عَنْ وَقْتِهَا, kami mengakhirkannya dari waktunya, yakni agak terlambat. Tidak bertentangan antara penafsiran ini dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud arhaqatna ay hamalatna shalah ala adaiha, bahwa kami dalam keadaan punya beban untuk mengerjakan sholat pada waktu itu. Intinya bahwa tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam tertinggal oleh perjalanan para sahabat, ketika Rasulullah tiba dalam keadaan para sahabat bersegera untuk mengerjakan sholat. Pada waktu itu mereka sedang berkumpul untuk berwudu. Di sini kata beliau, wa nahnu natawadda, dan kami pada saat itu sedang berwudu karena bersegera untuk menegakkan salat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam datang dan melihat para sahabat yang sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami pun pada saat berwudu menyapu di atas kaki-kaki kami. Mereka menyapu di atas kaki-kaki mereka, dan mereka tidak membasuhnya, mereka tidak mencuci kaki mereka pada saat berwudu. Fanada bi a'la sautih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berteriak dengan suaranya yang paling lantang, suaranya yang paling keras. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad, hatta law anna rajulan fi suq la sami'a, sampai-sampai kalau ada seorang yang ada di pasar maka dia pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu, karena kerasnya suara beliau tatkala memberikan peringatan kepada para sahabat. Fanada bi a'la sautih, maka beliau pun memanggil dengan suara yang paling keras, wailul lil aqab minan nar, celaka, binasa, wailun adalah kata di dalam bahasa Arab yang berbentuk masdar yang tidak ada fiilnya, dan mirip seperti kata-kata yang lain, waihun, waibun, waisun, dan yang semisalnya. Dan kadang-kadang diakhiri dengan sesuatu yang menunjukkan orang yang dihadapi ataukah orang ketiga. Kalau orang yang menjadi orang yang kedua misalnya,
mereka menyebutkan wailak, wailaka. Kalau dia orang ketiga, al-ghaib, wailahu. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama pula dalam menafsirkan makna wail. Ada yang mengatakan wail itu adalah lembah yang terdapat di dalam jahannam. Ada pula yang menyebutkan bahwa wail itu maknanya adalah al-adabu wal-halak. Siksaan, kebinasaan, kesengsaraan. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan bahwa wail adalah sadidu ahli nar, nanahnya penduduk neraka. Sebagian para ulama menguatkan pendapat ini dan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, wailun lil aqab minan nar. Ada penyebutan minan nar, api neraka. Wailun lil aqab, kebinasaan atau ancaman neraka atau nanah yang berasal dari neraka yang akan mereka rasakan, lil aqab. Al-aqab itu jamak dari aqib. Aqib asal katanya adalah muakhkharu syai', akhir dari sesuatu. Kalau disebut aqibas salati, akhir salat. Aqibah as-salah. Yang dimaksud di dalam hadis ini dari al-aqab jamak aqib, yaitu muakhkharu qadam, akhir dari kaki, bagian tubik. Wailul lil aqab minan nar, ancaman neraka atau kebinasaan akan dimasukkan ke dalam neraka bagi apa? Al aqab, bagi tumit-tumit. Maksudnya bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air pada saat berwudu, karena tidak menyempurnakan wudunya, hanya membasuh begitu saja, apa, menyapu begitu saja dan tidak membasuhnya. Marrataini aw thalatha, Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan kalimat ini dua kali atau tiga kali. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah telah kita ketahui diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya. Sehingga biasanya para ulama menyebutkan hadis-hadis yang sepakat Bukhari dan Muslim dalam mengeluarkan hadis itu, mereka mengatakan muttafaqun alaih, disepakati atas kesahihan hadis ini. Abdullah bin Amr periwayatnya. Dan juga datang dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan juga datang dari jalur yang lain yang semakna dengan ini, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun hadis Aisyah hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau tidak mengeluarkan hadis Aisyah. Beliau hanya mengeluarkan dua sahabat, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, dan itu yang menjadi inti mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, babu man rafa'a sautahu bil ilm, bab orang yang mengangkat suaranya ketika menyampaikan ilmu. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah ketika Abdullah bin Amr mengatakan fanada bi a'la sauti, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berteriak dengan suara yang paling keras, wailul lil aqab minan nar,
Maka di sini menunjukkan bolehnya mengangkat suara tatkala menyampaikan ilmu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan pada kita sekalian adalah adanya mukaddurus saut, adanya mikrofon seperti ini, pembesar suara, nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan suara yang biasa tidak perlu kita mengangkat suara yang tertinggi, walhamdulillah bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan hanya orang-orang di sekitar kita saja. Orang yang di luar masjid, orang yang jaraknya 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 50 kilo, mendengarkan melalui radio, masya Allah. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang terdahulu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka apabila di sana ada seorang syekh yang membuka majlis ilmu, menyampaikan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, itu orang membludak datang ribuan. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat itu untuk mendengarkan hadis. Sehingga kadang-kadang tempat tersebut tidak muat. Ya, sehingga di antara mereka ada yang berdiri di luar. Dan tentunya pada waktu itu tidak ada teknologi yang seperti sekarang ini. Sehingga mereka menggunakan al-mustamli, yang mereka disebut dengan jahwariyus saut, orang-orang yang dikenal suaranya itu lantang. Ini yang akan menyampaikan suara si pembicara kepada orang yang berikutnya. Kadang-kadang harus menggunakan dua atau tiga mustamli, ya, misalnya dalam jarak sekian syekhnya ini membaca hadis, ya, haddatsani fulan bin fulan, telah memberitakan padaku si fulan bin fulan, yang di sana melanjutkan supaya orang yang setelahnya mendengarkan. Ya. Haddatsani fulan bin fulan, maka mereka menulis. Jadi menggunakan bantuan suara orang. Nah, kalau sekarang masya Allah, ya, lapangan yang besar, cukup dengan sekali ngomong sudah terdengar, masya Allah. Ya. Bahkan seorang pemimpin negara duduk di istananya sudah terdengar sampai ke ujung negeri. Alhamdulillah. Nah, ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian yang patut kita syukuri. Nah, berarti semakin banyak orang mendengarkan. Kalau orang tersebut berasal di tempat yang jauh dan mereka tidak duduk di majelis ini misalnya karena mungkin ada halangan, mereka mendengarkan melalui radio atau yang semisalnya, lalu mereka mendengarkan ilmu dan mereka mendapatkan hidayah, maka yang berbicara mendapatkan keutamaan. Man dalla ala khairin kafa'ili, barang siapa yang membimbing seseorang kepada kebaikan, maka sama hukumnya dengan orang yang mengerjakannya. Nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan dan membolehkan untuk mengangkat suara dalam menyampaikan ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau berkhutbah, ishtadda sawtuhu wahmarrat wajnatah hatta ka'annahu mundhiru jaysh, keras suara beliau dan memerah wajnah beliau. Wajnah itu yang di atas pipi ini, ya,
Biasanya kalau orang putih, ya, kemudian marah ataukah malu, itu memerah. Begitulah Nabi SAW memerah. Ini memerah wajahnya. Seakan-akan beliau seperti pasuk apa panglima perang yang memberikan peringatan kepada pasukannya. Demikian pula ketika memandangkan azan, satu kenikmatan bagi seorang muadzin. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yasma'u mada sautil muadzini insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yawmal qiyamah. Tidaklah yang mendengarkan, ya, suara azan itu, suaranya orang memandangkan azan, apakah yang mendengarkan itu manusia ataukah jin ataukah sesuatu, sesuatu apa saja dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka nanti akan menjadi saksi atas keimanan si muadzin yang memandangkan azan ini pada hari kiamat. Berarti dengan membesar suara, masya Allah, semakin banyak orang mendengarkan azannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi ini kan barang baru. Di zaman Rasulullah tidak ada mikrofon. Berarti menggunakan mikrofon pada saat berkhutbah, pada saat ceramah, pada saat azan adalah bid'ah katanya. Ya. Adalah bid'ah karena tidak ada di zaman Rasul. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kedangkalan ilmu dan ketidakmengertian seorang dalam menjelaskan dhabit apa yang dimaksud dengan al-bid'ah secara syar'i itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-bid'ah secara syar'i? Tidak mengerti sehingga mengumumkan setiap apa yang baru yang datang seperti gaul Nabi alaihi salatu wasalam, lalu dianggap bahwa itu adalah perkara bid'ah. Mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Nah, ya, termasuk pakaian juga bid'ah. Dan yang semisalnya, motor, sepeda, semuanya bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah pakai unta. La haula wa la quwata illa billah. Ini kusur fil faham. Kedangkalan dalam memahami nas. Ya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu perkara yang baru yang disusupkan ke dalam syariat yang itu bukan berasal dari syariat. Yang disusupkan ke dalam syariat agar kemudian dianggap bahwa itu juga termasuk syariat atau menyaingi syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Nah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga apa-apa yang di zaman Rasulullah memungkinkan untuk dikerjakan, memungkinkan bagi Rasulullah untuk mengerjakannya, memungkinkan bagi para sahabat untuk melakukannya, akan tetapi mereka tidak melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan setelahnya, mereka telah terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Seperti contoh misal, ya, perayaan Maulid atau Al-Isra wal Mi'raj. Memungkinkan enggak bagi mereka untuk merayakan? Sangat memungkinkan. Tapi mengapa Rasulullah tidak merayakannya? Para sahabat tidak ada yang merayakan, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para tokoh-tokoh
dari kalangan para ulama, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak satupun dari mereka yang menyatakan bahwa ini adalah perkara yang disyariatkan. Yang kita ketahui justru datang dari Al-Batiniyah, Fatimiyah di Mesir, salah satu sekte Syiah yang ekstrim. Nah, memungkinkan untuk dikerjakan, mereka tidak mengerjakannya, maka orang yang mengerjakan setelahnya terjatuh dalam perkara bid'ah. Beda halnya dengan mikrofon. Pada saat itu memang tidak ada mikrofon, tidak ada mukabbiru saut. Ya. Asal hukumnya diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pesawat, mobil, motor, sepeda, becak, dan yang lainnya. Tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada waktu itu asalnya tidak ada. Nah, ada setelahnya, tinggal dilihat apakah sejalan dengan perkara syar'i atau tidak. Nah, kalau sejalan dengan perkara syar'i, seperti misalnya hal-hal yang dianjurkan untuk dikeraskan suara, maka ini justru sejalan, ini termasuk perkara yang disyariatkan. Sehingga pada saat seorang menyampaikan ilmu, semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin afdal. Nah, Masya Allah, dengan sekali ngomong, yang lain bisa mendengarkan semuanya. Ya, seberapa besar pun tempat itu. Nah, ini tidak ada pada zaman dahulu. Hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan seorang muadzin mengangkat suaranya. Seorang yang berkhutbah mengangkat suaranya. Seorang menyampaikan ilmu mengangkat suaranya. Menunjukkan disyariatkan. Maka apa saja yang mengantarkan kepada raf'us sauti bil 'ilm, mengangkat suara pada saat menyampaikan ilmu, maka itu disyariatkan. Dianjurkan semakin banyak orang mendengarkan, maka insyaallah ta'ala semakin besar pula pahala yang didapatkan oleh orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, asal jangan sampai keluar dari jalur yang telah digariskan, yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Karena ada mukabbirus saut misalnya, karena mentang-mentang ada pembesar suara, semuanya mau dibesarkan. Salat zuhur, zikir-zikirnya dibesarkan semua, salatul asr dibesarkan. Padahal salat sirriyah, ya tidak. Tempatkan pada tempatnya. Mana tempat-tempat yang dianjurkan seorang itu mengangkat suara, angkat suara. Gunakan mukabbirus saut, pembesar suara itu. Nah, tempat-tempat yang kita tidak diperbolehkan mengangkat suara, jangan mengangkat suara. Jangan kita mengangkat suara. Kembali kepada nas yang ada. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa para ulama dahulu, Masya Allah, mereka bersusah payah untuk mengeluarkan suara sehingga harus menggunakan al-mustamlum. Orang-orang yang dikenal memiliki suara yang keras untuk menyampaikan pada orang setelahnya. Nah, kalau dahulu itu perkumpulan mereka, iya mereka berbondong-bondong kalau mendengarkan majelis ilmu. Nah, dan mereka memadati. Kadang-kadang mereka datang sudah beberapa waktu sebelumnya, sebelum syekhnya naik ke atas tempat tahdits untuk menyampaikan hadis. Mereka sudah duduk di situ. Sampai kadang-kadang di antara mereka, karena khawatir jangan sampai tidak mendapatkan tempat di dekat syekh, ya sudah lama. Ya, kalau kita ukur dengan zaman sekarang sudah berjam-jam sebelumnya mereka sudah duduk di situ. Khawatir kalau mereka tinggalkan tempat itu, maka diambil oleh yang lainnya. Nah, ya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membawa persiapan pampers, ya, walaupun mereka orang-orang dewasa. Nah, khawatir kan? Kalau ingin ke belakang kan kesulitan. Datang sudah enggak dapat tempat lagi.
saking padatnya. Berbeda dengan zaman sekarang, yang padat itu konser, ya, bayar lagi. Nah, kalau majelis ilmu gratis, pintu terbuka semua, dari arah manapun silakan masuk. Tapi subhanallah, sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan hidayah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan petunjuk pada kaum muslimin dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan dalil tentang dianjurkannya amar ma'ruf nahi munkar. Ada seorang melakukan kemungkaran, kita ingkari semampunya, tentu dengan batas-batas syar'i yang disyariatkan kepada kita sekalian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbih, wa dhalika dha'ful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia ingkari dengan tangannya semampunya. Siapa yang tidak mampu melakukan itu maka dengan lisan, siapa yang tidak mampu maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran harus ada, minimal pengingkaran dengan hati. Mampu dengan lisan, maka kita mengingkari dengan lisan. Ada seorang berbuat kemungkaran, kita nasihati. Nah, ini adalah perkara yang dimuliakan, perkara yang sangat dianjurkan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Akan tetapi seorang rakyat harus memposisikan dirinya sebagai rakyat. Jangan dia sebagai rakyat lalu memposisikan dirinya seperti penguasa. Nah, ada orang dia melihat berzina, ya kebetulan dia punya masa, geruduk, rajam sendiri, pemerintahnya ngamuk-ngamuk. Nah, padahal dalam urusan iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had, potong tangan, takzir, hukum rajam bagi penzina, ini kembalinya kepada hukumah, kembali kepada penguasa. Tidak semua orang, ya, kalau setiap orang mau menegakkan hukum seenaknya dalam perkara-perkara yang itu menjadi wewenang penguasa, akan menjadi kacau negara ini. Nah, serahkan kepada penguasa, tugas kita adalah memberikan nasihat yang baik kepada penguasa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka kepada kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah keimanan para penguasa kita, memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang mengenal kebenaran melalui sumbernya yang jernih, dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan penguasa itu. Kata Fudal bin Iyad, "Law kana li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Apabila atau seandainya aku memiliki doa yang doa itu dikabulkan, maka aku akan mendoakan untuk penguasa. Karena penguasa yang baik akan mensejahterakan rakyatnya. Doakan kebaikan para penguasa. Nah, semoga Allah menunjuki mereka pada kebenaran, sehingga mereka benar-benar melihat mana yang batil dan mana yang hak. Sehingga tatkala mereka melihat kelompok yang berada di atas kebatilan, segera mereka berantas. Muncul Al-Ahmadiyah. Ya, kalau para penguasa itu mendapatkan hidayah, masya Allah, ya, dengan cepat akan keluar sikap yang tegas. Muncul lagi jil, jaringan iblis. Lalu kemudian para penguasa itu mengerti kebenaran, maka dengan cepat mereka akan bertindak tegas. Maka doakan kebaikan kepada mereka. Nah, serahkan urusan pada mereka. Jangan memperkeruh suasana. Jangan mengingkari sebuah kemungkaran dengan perkara yang justru akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar.
Hal ini bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam. Nah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.